Nih aku lagi mau live. Bukan lagi sih, udah. Cici kan jelek. Yuk. Ih, ada lalat di dalamnya. Enggak, itu baru masuk. Ih, tapi tetap aja. Iya, makanya Yaudah, enggak apa-apa. Apa ini? Ada lalat. Hi guys. How are you guys? I'm good. I'm fine. Thank you. Mau sendiri jawab sendiri. Nanya ke kita, apakah di sana kau rindukan aku seperti dirimu yang selalu merindukanku, selalu merindukanku. Ada aja yang jawab dah, kayak suara hantu. Acara Tisna berisik guys, pake diem. Gak mau gue pancing kan. Kenapa panjang lagi ke Aurel? Karena aku tuh rambutnya habis copot extension. Terus kayak tipis banget, aku gak pede. Jadi aku pakai hair clip. Kayak aku harus ganti casing deh. Ini soalnya kayak licin banget. Ntar ya guys, aku jadi gak bisa naro. Hai 10.000 kak. Wow, cepet banget. Aku baru live berapa menit nih? Ih, wow, berapa amazing. Gak nyampe semenit deh kayaknya. Apa 2 menit. Tunggu guys, ntar ya. Sebenernya aku mau ngobrol-ngobrol. Live bareng abang, abang lagi syuting guys, jadi abang gak bisa live bareng. Abang syuting di rumah. Cici itu ngapain sih? Cici pusing ngirim nih. Coba apa itu? Jangan track kalau misalnya nggak mau lihat ya. Mau nonton nggak mau? Mau. Lihat. Setan, hantu. Enggak, orang dibakar. Aih. Oh dia habis melakukan kesalahan ini Ki. Cici. Tetep aja, masa kayak gitu sih. Iya makanya. Lucu banget. Ini diapain sih tapi? Enggak, dia ngapain? Oh gak tahu, makanya belum tahu. Cubang ini, cubang. Halo guys, gak bisa isi apa-apa tapi. Bisa Ceh. Gak bisa. Uang recehan buat asli. Maaf bang, halo Kak Aurel, hai. Ceh. Jangan berisik dong, aku lagi live tau. Kenapa sih? Tuh biar rame live-nya. Tapi kalau berisik kan orang jadi gak dengar suara aku. Tuh guys, kalau misalnya berisik, bully aja Vindika, gak apa-apa kok. Diperbolehkan. Masuk Instagramnya dia langsung. Masuk, Pak Iko. Aku gak disambung, gak. Cuman pakai hair clip. Ini pakai hair clip aja, sayang kew. Mana sih ini? Aku suka di filter yang ini. Pakai sampo sudah, jadi cepat panjang. Hai, Mpo. Hai semuanya. Ya kok hilang lagi sih? Kenapa sih ini Instagram kok begini bang? Bentar ya guys, aku... Nah, dah. Oh, gak boleh dilepas. Kapan bikin konten bareng abang? Ya nanti ya guys, soalnya aku masih lockdown. Kau udah gak lockdown. Udah ketemu. Oke guys. Doain aja semoga cepat kelar. Aku lewat. Tuh, Mbak tolong, aku udah bikin sayur kol. Dengan sayur kol. Sayur kol. Iya. Kak kangen banget liat collab kakak sama abang. Iya. Kak ayo mabar Mobile Legend. Ilu nih. Iya, cakep ya. Beda banget. Lihat rambutnya dong kak. Ini hair clip bukan extension. Artinya warnanya juga beda. Nggak begitu sama kayak. Yaudah lah bodoh. Hai semuanya. Oke, kita cari pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu. Dapat ya kalau pertanyaan yang lucu. Aku suka kalau Aurel nggak pakai extension bulu mata, lebih natural. Thank you. Ini bulu mata asli. Cuman dulu tuh karena supaya siap-siap tuh kayak nggak lama gitu. Terus kayak kalau lagi keluar negeri tuh praktis. Jadi aku pakainya, jadi aku pakai extension sekarang udah enggak. Mbak, Ci tolong Ci. Itu botol minum kok.
Kapan datang ke Malaysia udah. Lagi? Insya Allah nanti kalau misalnya udah nggak ada lockdown, udah nggak ada apa-apa. Yang warnanya Ani Ati, ya? Ani Ati apa? Kemarin itu rambut pendeknya itu extensionnya dipotong segini, jadi katanya itu tebel. Aslinya rambut aku tuh benar-benar kayak cowok bondol segini, guys. Kalian kalau melihat akan shock. Jadi kelebek aku pakai hair clip. Lah rambutnya panjang lagi, aku terkejut. Pakai hair clip. Ebol, ini bukan extension. Orangnya Allah. Sudah umur berapa, Kak? Insya Allah tahun ini 20. Apa, Ci? 30. Tuh, guys, kata Cici aku 30 tahun, aku kayak 30 tahun, guys. Kalau emang kalau enggak bully Cici ya. Lu emang seneng mau dibully. Iya, seneng banget kamu dibully. Seneng. Instagramnya Kak Tania. Tania. Aurel. Kalau sampai aku wow apa ini sambil main ada piano. Apa ini ya, sekarang aku live gitu orang pada bosan kali ya enggak dari waktu itu Hai mantan paskibraka ya Allah dot hai bohong akam asaga beneran itu pakai hair clip mas itu biar kelihatan ya hair clip tuh yang kayak cuma ditempel doang gitu loh cetek gitu nanti bisa dicabut lagi. Bener deh, cantikan orang dulu daripada sekarang katanya. Coba, cicipnya gak bisa. Ntar ya guys, aku kasih liat. Ada yang ngomong kasar ya guys tuh. Emang namanya Kruki, nama Instagramnya Kia Chabi, di bully aja jangan di follow. Yang ngomongnya kasar. Bully aja jangan di follow. Ini apa ya? Dia pakai kerudung padahal guys. Enak banget ya pendek. Gak ada ya? Nih, kan tadi ada yang bilang katanya aku tuh. Nanti aku cantikan zaman dulu beneran. Gula kali ya. Kayak gula aren. Au. Di mana gelasku? Cece tuh makanya namain di hashtag. Enggak, aku tunggu transferan dari. Aku tunggu transferan dari Kakak, terus aku mau belanja. Belanja apa? Baju. Tempat minum. Ya kan. Transferan apa? Azila mana kak? Jiel dipanggil. Aku mau beli ini buat nama sikat gigi. Jiel dipang dicariin aku tuh. Rencana baru. Dia juga transfer. Ada dicariin. Di transfer sama kakak. Ini di live Instagram. Kode baik. Ya kan kak. Jangan nggak, jangan dengerin nggak. Udah live aja kak, jangan dengerin. Ada cantik zaman dulu katanya. Nih. Cantik zaman dulu. Wow. Oh bega apa bega? Oh kalau bega wajib gitu sih, nggak apa-apa. Love Aurel yang sekarang, terima kasih. Adek mau ikut live nggak? Halo. Nih makan ikan. Dia lagi live juga guys. Naik berapa kilo kali? Nggak naik sih berapa kok stay dari yang waktu itu. 50 berat kok. Nggak turun tapi Arsya lagi rekaman. Kalau dulu malah kelihatan dewasa banget. Kalau sekarang natural malah lebih kayak anak SMA bener. Thank you. Aku tadi udah bahas ya, kalau rambut aku itu bukan di extension. Jadi yang nanya kok di extension lagi, aku tidak extension. Kalau bulu mata, aku akan extension lagi, tapi nanti. Hello, call. Cobain. Enak sih, cowok. Ini mata aku pakai tangan dulu. Kemana? Kesini, Bapak. By the way, aku tuh suka banget makan bakso aci. Kenapa nggak pakai kuih?
Dimarahin nenek. Kakak mana? Kakak. Abang dimana? Lagi syuting guys di rumahnya. Gak bisa live banget. Udah. Tadi bohong, cuma sedikit. Bohong amat. Masih lo juga live ya? Ke mana lagi? Hah? Ayo rapi nih tuh lihat. Apa? Halo yuk. Bibi mana? Bibi di kamar sana nggak pernah datang. Dia udah turun. Gue udah sama Ricong, Ricong mancong. Terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan buat aku, buat Ambang. Amin. Terima kasih guys. Doain yang terbaik untuk kita berdua, untuk keluarga dan untuk semuanya. Eh Bubu, hai Bubu. Sehat terus ya Kak Loli, tayang. Sehat-sehat juga kalian semuanya yang lagi di luar sana, jangan keluar-keluar ya guys, di rumah aja pokoknya. Apa dek? Live barengnya gimana dek? Kakak kan di sini. Kisah kita jangan tangisi kak. Cobain magic oilnya. Laura biar bulu matanya tebal. Oke. Okay. MG Bu Halilintar, miss you. Love miss you too. Mayu. Kangen ih. Gilda. Kata Upi tuh pedes banget. Apaan ya pedes? Aku pengen sesuatu yang pedes, ada gak sih? Apa ya? Aku enggak mau makan, enggak pedes sama sekali. Aku lagi mau dapet gitu sih. Sampai itu pedes. Kayaknya pedes banget loh. Masuk aci itu. Udah makan tadi. Ya udah enggak usah. Covid gas kol. Sampai menggigil. Semoga dilancarkan sampai hari H ya Kak Atta dan Aurel. Amin. Terima kasih. Larang Mbak gue. Kalau sekali-kali bareng Kak Iya dong, collab bareng. Iya mau nanti. Ya nanti kita live bareng. Bulan ini ya. Say hi to me please. Hai. Gigi aslinya gigi kelinci? Enggak. Kan aku di finir. Halo. Halo, Adikku lagi live juga, guys. Tapi dia di sebelah sana. Ngomong sih ya, astagfirullah inna Allah sama ngasobin Allah wa barakatuh. Oh, ini serem. Aku juga tadi kayak gitu, Mang. Kondang kita. Jadi kak live bareng. Hah? Itu gak tahu dikasih apa. Kakak ini buat apa? Kangen kalian semua, kangen Bubu. Hai Bu. Udah gak dipakai. Ya Allah. Bisa sih tapi tempatnya cari dulu deh, yang kayak tempat kecil gitu loh, yang seng gitu kecil segini, yang biasanya buat makaroni. Makanya coba situ cari. Buat apa lagi? Jadi aku lagi bikin tiramisu guys nih. Di kulkas tuh. Aku bikin tiramisu. Nih. Gimana sih cara bake-nya? Yang mau nyusia. Masak. Kok begitu sih? Begitu. Tuh lihat tiramisu. Ntar masih dinginin aja dulu biar enak. Kalau dingin banget baru dia enak banget. Keadaannya mana ya? Bukan ini dong, kamu lihat tempat ini aja segini. Gak ada salahnya. Buat apa? Ya, tapi kopinya dibuang. Bukan dibuang, emang abis. Tiramisu-nya masih di kulkas. Dingin. Nanti. Sabar ya. Enak tuh tiramisu-nya. Iya, enak banget. Benar-benar the best tiramisu ever.
katanya lagi kenapa ya? Coba mbak. Katanya lagi kenapa ya? Tapi aku harus pakai. Jadi ini ya, ini ya lagi. Ini dia lady fingernya. Karena kamu nggak lady finger. Iya mbak, tolong ambilin itu Marco. Jadi taruh kecil-kecil aja. Mangkok. Cece tadi di situ. Kalian berdua mah aneh sih. Cece di sini katanya yang hilang. Katanya yang di sini Cece yang hilang. Digantiin mereka. Minta air panas mah tolong. Enggak tahu kenapa. Jadi lady finger-nya aku potong dulu supaya dia pas. Ah itu udah panas. Iya. Kurang panas ini. Panasin lagi. Aku harus ini karena masih ada sisa itunya. Sisa apa namanya? Mascarpone masih ada. Lah rambutnya panjang lagi, Kak. Ini pakai hair clip Panji Akil. Mau apa, Dek? Aduh, si Ade nih licik deh, Ade nih. Utaya, my baby bubu. Tidak jadi. Jadi kremisnya ditaruh. Dengarkan. Ini kah yang dinamakan? Oke, mau gini guys. Aduh, nggak ngerti kakak. Enak sekali, mau pipis ya? Enggak. Mau pipis dulu. Belajar di mana? Mau. Belajar di mana? Enggak tahu, enggak ikut. Mau. Jadi tiramisunya aku masukin ke tempat-tempat kecil kayak gini. Oh, ada beberapa. Dua episode doang ya? Kayaknya sih cuma cukup ya. Makanan basah kamu segera diantar. Oke guys, nanti aku live lagi kali ya. Ada Panji kak itu, iya. Tadi ada Panji. Udah say hi hi. Si Nenggelis. Nenggelis kan. Sampai salah aku. Aku lagi potong-potong. Kalian mau aku bikin resep apa guys di YouTube? Coba kalian tulis di bawah. Nanti aku coba bikin. Bikin tiramisu. Tiramisu, misu tuh. Aduh. Mbak, gulanya mbak tolong mbak. Minta gula boleh gak? Ade nyanyi dong dek. Ade awal. 1, 2, 3. Oh yaudah. Ade kalau gak nyanyi yaudah deh. Dia dimarahin. Bapak kemang. Mana mbak? Kata bapaknya jangan ke studio mami. Gula dong. Awalnya aku kan pas pajak mah. Udah tahu di studio. Iya, aku waktu itu pas masak-masak atau buat kue. Oke, boleh aku bikin kue nanti di YouTube channel aku atau enggak bikin masakan. Mbak, gula di mana, Mbak? Ini astagfirullah. Kenapa ditaruh situ? Dalgona udah kak, udah pernah bikin dalgona aku. Ya itu aja sih, aku juga udah banyak kan yang bikin. Oke guys, aku off dulu ya, nanti aku live lagi.